Hai guys, welcome to Mbuksum YouTube channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku makin semangat bikin kontennya ya guys. Kali ini aku mau bikin tahu balado. Pertama, potong-potong tahu sesuai selera kalian. Kalau sudah dipotong-potong semua, lalu goreng tahu sampai kering. Jangan lupa dibolak-balik ya. Bolak-baliknya pelan-pelan supaya tidak hancur ya guys. Kalau sudah kering, langsung kita angkat dan tiriskan. Sekarang aku mau bikin bumbunya. Aku rebus tomat, cabai rawit, dan cabai merah. Kemudian siapkan bawang merah, bawang putih, lada bubuk, ketumbar bubuk. Lalu kita ulek-ulek sampai halus. Tambahkan cabai dan tomat yang tadi sudah direbus dan haluskan sampai benar-benar halus ya. Tapi kalau kalian pengen halus banget, bisa menggunakan blender ya guys. Tumis bumbu sampai benar-benar harum. Tambahkan daun salam, laos, dan serai. Kalau sudah harum mewangi, kayak doi mau ketemu kamu, langsung tambahkan air secukupnya dan tambahkan gula supaya rasanya pedas-pedas manis ya guys. Masukkan tahu, tambahkan penyedap rasa dan garam. Tunggu sampai airnya asat. Kalau sudah asat, langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Nah, ini hasilnya tahu balado ala Mbuksum. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi resep inspirasi buat kalian ya guys.